Ho, apa kabar kalian semua? Semua apapun reviewnya, review apapun. Oke, kali ini kita review yang namanya Poki atau Poki ya, ploy. Jadi Poki ini rasanya choco banana, biskuit stick coklat coklat apa nih? Coklat salut, krim rasa pisang. Yo, mantap banget. Ini kenapa pilih yang ini kemarin? Soalnya bungkusnya itu menarik banget di mata itu. Dia benar-benar kayak pengen lihat ya pas lihat belakangnya buka waduh pengen makin dibuka tuh akhirnya kan ambil yang ini deh. Oke langsung aja kita lihat kemasannya dari depan warna kuning karena choco banana itu pisang, choco itu coklat dan ininya coklat stick, di bawahnya ada pisang tapi di sini kok kayak ada krim-krimnya gitu ya, emang bener soalnya salut krim rasa pisang. Oke, di sudut kiri atas ada pisang pliko ya, lihat lebih dekat gitu bener. Oke, terus di sebelah kanannya dia ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini LP POM sudah terdaftar ya. Ini angkanya kalau pengen ngecek sendiri. Terus habis itu jalan lagi ke bawah. Di sini ada gambar-gambar sticknya. Terus ada nama produknya yaitu Poki. Dan sini ada tulisan R. Kalian tahu artinya ini apa? Ya, gitu deh. Terus ada tulisan Jepangnya nih. Kayaknya tulisan Jepangnya Poki juga nih. Mantap bro, seket bro. Terus ada rasanya choco banana. Choco banana, pisang, coklat, piscok. Kenapa nggak dibikin nama pisok aja ya? Poki pisok, iya aneh banget. Terus biskuit stick coklat salut krim rasa pisang. Ini gambarnya ada pisang diiris-iris. Ya sama dibalur coklat, cuman di sweet gitu. Sama ada krimnya. Nah ini udah SNI nih, Standar Nasional Indonesia. Ini nomornya BPOM RI. Diimpor oleh PT Glico Indonesia Jakarta. Nah ini kode posnya. Terus kalau pengen alamatnya PO Box 2020/JKS 12.000 Indonesia. This image is for illustrative purpose only. Nah, artinya gambar hanya untuk ilustrasi saja. Jadi gambar ilustrasi nih, jangan berharap isinya kayak begini. Soalnya kan cuma ilustrasi. Weh. Nah, lanjut, berat bersihnya ini 42 gram. Iya, mantap. Terus di sisi sebelah kanan nih, sebelah kanan ada Facebooknya Poki Indonesia. Terus Instagramnya Poki Indonesia. Ini ada saran himbauan juga. Hindari temperatur tinggi dan sinar matahari. Wih, ada bahasa Inggrisnya. Keep away from high temperature and direct sunlight. Ada sabunnya cuy. Enggak, nanti matahari cuy. Terus, informasi nilai gizi. Nah, ini takaran saji. Itu 42 gram. 42 gram ini sama kayak di depan. Jadi, kenapa pilih yang ini? Soalnya kemarin lihat kalorinya di antara poki-poki yang lain itu ini yang paling tinggi cuy. 220 kalori. Nah, mantap kan? Yang pergi total. 220 kalori. Jadi, kalau misalnya belanja makanan, lihat ya. Mana sih yang bikin kenyang, mana yang enggak? Nah, kebutuhan harian seseorang biasanya 2100 berapa gitu kayaknya ada deh ya, ini 2150 per hari. Nah ini normalnya ya, tapi kan setiap kebutuhan orang beda-beda, kalian bisa cek sendiri. Terus lanjut lagi nih, ada lemaknya, ada karbohidrat, ada sodiumnya. Terus ya yang paling penting sih ini sih tetap 220. Tuh mana sih, kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Udah ya? Nah itu kelihatan. Terus lanjut lagi ke bawah ada barcode-nya. Ini kalau mau scan barcode bisa di sini. Biasanya kalau di minimarket atau swalayan-swalayan atau supermarket, dia barcode ini nanti nyantumin harga. Nah, itu tergantung kebijakan dari minimarketnya. Dan di sebelah kiri kita lihat nih ada gambarannya. Dia sticknya panjang, stick panjang. Terus Poki, choco banana. Aduh, coba. Ini ada Glico. Terus bagian atas, wih mantap, ada kode produksinya. Nah, ini diproduksi 24 April 2020, baik digunakan sebelum 24 Juli 2021. Berarti rentangnya berapa tuh? 6, 7, 8 tambah 7. Ya 15 bulan lah untuk diproduksi, kalian masih bisa makan ini. Share happiness Poki, berbagi kebahagiaan. Lanjut bawahnya Poki, choco banana flavor. Manufaktur by Thai Glico Thailand. Wih mantep. Terus lisensinya, under license itu ada di Jepang. Yoi, bener ya. Memang di Jepangnya udah terkenal nih Poki nih. Terus bagian belakang nih, nih, lihat dulu, tampilannya kayak gini nih, tampilan keseluruhannya. Mari kita lihat lebih deket. Oke, okay. Nah di bagian belakangnya ada petunjuk. Petunjuk kalau misalnya buka, oke okay, bukanya di sini. Jadi ini kayak ada guntingan-guntingan gitu ya, kelihatan sih. Kelihatan, nah gitu, kayak ada potongan-potongan yang kayak gunting. Cut here, buka di sini tuh, kelihatan ya. Terus Poki share happiness. Tak-tak, yoi, renyah tanpa rempah. Gambarnya aja kayak pengen buru-buru buka. Ih kukunya, ya ampun, kenapa gak dipotong sih. Sticknya panjang guys, mantap cuy. Terus coklat lezat, manisnya pas, praktis, mudah dibawa. Iya sih kalau misalnya dibandingin sama tangan ya segini doang. Jadi kayak kalian megang iPhone atau kalian megang tablet gitu, nggak belepotan di tangan, jadi tangan kayak gini
yang sebelah kiri itu kayaknya tangannya, nih kiri ya, nah, gini. Jadi nggak belajar kan, stik 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 gitu. Terus di sini ada komposisi, kalian bisa baca sendiri. Cukup di pause komposisinya kayak gini. Kemungkinan alergi mengandung gandum, susu dan kedelai. Yoi, diproduksi pada pabrik yang produksi barley, rye dan oat. Diproduksi oleh Thai Glico. Nih, di bawah pengawasan Ezaki Glico Japan. Poki is a trademark of Ezaki Glico Co.Ltd. Jadi disclaimer sebelumnya, nggak dapat endorse, cuman ini review atas kehendak pribadi. Yoi. Harganya pun cukup murah. Kalau kemarin dapat di sekitar angka 6.865. Yoi. Aneh banget ya. Itu emang trik jual beli, angkanya nggak bisa ganep. Terus kita coba bukan bareng-bareng. Kita petek, pencet, ih mantep. Bukan gitu dong, kita pencet cuy. Enteng, terus kita tarik ke atas gini. Yoi. Jadi simple banget coy. Packingnya bagus, bersih. Bukanya juga enak. Ini ada tulisan apa nih? Iya, tulisan kayaknya kode-kode kardusnya deh. Ini ada kode juga, kalian di sini yang tahu bisa share biar yang lain juga ikut tahu. Kita tarik bungkusnya. Yoi. Oke, dalamnya udah enggak ada apa-apa lagi. Jangan lupa dibuang di tempat sampah. Yoi. Dalamnya ada plastik sih buat lindungin. Plastiknya glossy-glossy gitu. Harga 7 ribuan dapat kayak gini. Lumayan lah ya, mantep lah ya. Kalornya 220 lagi. Plastiknya glossy, enak dipegangnya, enggak licin-licin banget, cuman enggak mendof-dof banget. Terus dominan putih sama tulisan glikonya nih, kalau kalian lihat di kamera itu warnanya perak-perak. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Oke, langsung aja kita buka bagian ini, ada tulisan lagi. Oh, nggak ada, cuma itu doang. Buka cuy. Yo, mantap yo, tuh tuh. Nggak kelihatan? No. Jadi isinya stick, stick coklat gitu. Stick stick coklat isinya banyak kayak lidi-lidi. Tapi heran juga ya segini banyak. Nggak begitu banyak sih. Tapi kok kalorinya tuh 220, ini kan lumayan enak juga ya sih. Lihat, masih kelihatan. Nih, dalamnya aluminium gini. Jadi warnanya perak, sampai bikin silo kamera gini. Nih. Aduh, ada yang patah lagi. Nih ya, kalau dibandingin sama bungkusnya yang di kardus tadi, coba kita lihat sama gak sih. Goyang lagi. Goyang. Barang yang goyang. Nih, kalau dibandingin yang tadi. Jadi coklatnya beda ya. Kalau yang di kardusnya, dia coklatnya dominan padat full. Ih, gila aromanya cuy. Kena angin, aromanya pisang banget nih. Terus ada ke bawah gini sticknya coklat kuning-kuning gitu. Tapi emang baunya bener-bener pisang sih. Cuman coklatnya di sini, kalau di sini kan ada motifnya nih. Motif bercak-bercak ini. Terus atasnya juga kayak dipotong-potong gitu. Alat mesin pemotong gitu. Tapi kalau di sini enggak. Di sini kelihatan rapi kayak dicelupnya dari atas gitu. Gitu. Langsung aja kita coba icipin satu. Bener gak sih rasanya? Choco banana. Ya ampun. Tadi mas. Gigit kuningnya ini. Di sini tuh ini. Dalamnya coklat lagi dong. Jadi mungkin sticknya ini seluruhnya coklat. Terus dicelup ke ini apa? Kayak krim banana gitu. Celup gini. Gitu. Sup gitu. Enggak. Wah, parah sih. Ini baru pertama kali nyobain sih Poki. Poki, coklat banana. Mantap sih. Tadi dari mana tuh? Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ya, dapat 19. Sama ini patah nih, 20. Dapat 20 stick per bungkus. Lumayan. 42 gram rasanya enak kali. Gila. Jadi kalau pengen nyobain, harganya nih 7.000. Masih dapat kembalian lagi, bisa buat sedekah. Ini gila mantap. Gila. Apa ya? Kalau gitu sekian dulu. Nanti kita review-review yang lain lagi. Udah mulai lagi sama review apa pun, ada beritanya. Review apa pun. Ayo gila. Nanti lah. Mungkin kalau ntar kopas lebih enak kali ya. Tapi kayak ini aja udah enak.